Kita putus. Syukurlah. Dari mana datangnya? Barbie duyungku, kamu sahabat terbaikku saat kecil. Jika saja kamu bisa bicara. Hai, sudah lama tidak bertemu, Chloe. Apa? Hei, bagaimana kabarmu? Air. Oh, tunggu sebentar. Baiklah, buka mulutmu. Terima kasih. Apa itu? Frank? Tidak, maaf. Tadi aku memang mau memakannya. Sebenarnya dia agak jahat kepadaku. Jadi, bon appetit. Oke. Ikan tuh keren banget. Aku suka sekali dengan ikan. Kayaknya tadi lagi bicara tentang bola deh. Hai. Ini Ali dan dia putri duri, putri yang cantik kan? Teman baruku. Selamat datang. Aku harus ke kelas. Dia keren sekali. Aku boleh mengajaknya kencan nggak? Aku... Hey Jimmy, mau kencan denganku? Tentu, mengapa tidak? Yes! Selamat deh. Tidak semodi seperti di bawah air. Aku harus menyesuaikan diri. Dari mana ikannya datang? Mary, hiduplah. Siapa yang melakukan ini padamu, Chloe? Oh, aku lagi jalan dan kalian ada di sini. Kamu? Kamu mau merusak kencanku? Tidak. Teman tidak melakukan itu. Kamu bukan lagi temanku. Wow, hujan di dalam ruangan. Lihat nggak? Wow, luar biasa. Hebat. Wow. Hey, Ari. Aku baru mau. Mau lihat trik yang lain? Kurasa ini sangat lucu. Bicara sebentar, tentu.
silakan. Aku akan segera kembali. Pergi yuk. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Apa? Oh tidak, bagaimana bisa? Ha! Ha! Oh kau. Rasakan ini. Bersenang-senang bersama. Padahal dulu cuma ada aku dan Jamie. Maafkan aku juga. Sekarang kami hanya berteman kok. Aku juga minta maaf ya. Ini dia, hal kesukaanku. Sebagai permintaan maaf. Kurasa aku sudah punya. Jadi simpan saja. Oh, terima kasih. Aku juga belum mau memberikannya sih. Kurasa Duyung memang tidak boleh mencari cinta sejati. Ikan adalah hal terbaik di dunia. Dunia bawah laut adalah dunia favoritku. Baru diri baru. Kuharap kali ini akan lebih baik dibanding sekolahku yang dulu. Hei, anak baru. Apa-apaan sih? Ini ospeknya. Selamat datang di sekolah baru. Air. Di hari pertama sekolah. Hei, hati-hati. Apa kamu melakukannya lagi, Steve? Dengar, jangan khawatir. Jangan teriak. Lagi-lagi begini. Kamu Putri Duyung? Iya, dan kuharap tidak ada yang akan tahu. Tapi, bagaimana bisa? Jadi 6 bulan yang lalu. Yuh, ada yang makan ikan di sini. Pasti akan sangat seru jadi seorang duyung. Lebih baik daripada dunia nyata. Oh, benarkah? Hah, siapa kamu? Tidak penting. Kamu benar-benar mau menjadi Putri Duyung? Tentu tidak. Aku hanya bercanda. Sudah terlambat. Harusnya kamu hati-hati dengan perkataanmu. Tibli raki krepi diopi pupi. Bang!
bukan dengan cara dicium cowok ya. Cari tahu saja sendiri. Dah. Jadi ya seperti itu. Bisa hentikan tidak? Oh, maafkan aku. Dan tidak ada yang berhasil. Kamu sudah mencoba segala cara. Biar ku ingat-ingat lagi. Aku minta tolong pada tukang sihir. Tapi tidak bisa. Lalu aku minta tolong ilmuwan. Tapi dia juga tidak berhasil. Akhirnya, aku mencoba cari cara sendiri. Tapi lalu gagal juga. Pada akhirnya, aku menyerah saja. Oh, sudah kering. Tunggu, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Santai, udah biasa. Aku harus pergi. Tidak, aku akan menolongnya. Entah mau ditolong atau tidak. Hei, aku kepikiran cara untuk menolongmu. Hei, bagaimana caranya membuka tanpa kunci? Mudah. Aku tidak butuh bantuanmu. Lihat saja. Aku muak denganmu. Kamu tidak bisa lari selamanya, kan? Oke, aku tidak akan ikut campur. Sepertinya kamu sudah terbiasa. Oke. Oke apa? Oke, aku akan menerima bantuanmu. Bagus, sekarang ayo kita keringkan dirimu. Jadi, begini rencananya. Aku sudah menonton semua film tentang kutukan. Terus, gimana? Oh tidak, Ariel. Kau kehilangan suara cantikmu. Tidak masalah. Pertama-tama, kita harus mencoba ciuman sang pangeran. Ew, denganmu. Tentu tidak, kau bukan tipeku. Ini target kita, cowok paling keren di sekolah, Edward. Itu dia, masih ingat rencananya. Iya, tapi aku akan cek ulang. Tidak ada waktu. Jangan kembali sebelum dicium. Oh, aku muak. Ada air? Oke. Oh, aku ceroboh sekali. Oh tidak, pusing. Aku butuh nafas buatan. Aku tidak tahu caranya. Ciuman di pipi bisa membantu. Oh, lega juga. Hei, makasih. Dah. Berhasil tidak ya? Ayo kita coba cek. Padahal aku sudah yakin sekali. Oh, maaf. Sini. Oh tidak, teman sekelas. Jamie, kamu tidak lupa sesuatu. Jangan kemana-mana. Aku akan jaga-jaga di luar. Oke. Rencananya gagal. Wow, kerja bagus. Ayo kita coba rencana berikutnya. Oke. Sepertinya tidak usah deh. Terakhir kali berakhir buruk. Apa kamu membawanya? Sudah kuperingatkan loh. Muncullah, wahai kekacauan dan kehancuran. Apa itu dia? Ya, dia tidak datang. Untung saja tidak datang. Penyihir bodoh. Dengan panggilan ini aku datang. Jangan khawatir, ini hanya ilusiku. Aku sedang di Maldives sekarang. Yang mulia penyihir, bisakah kamu mengangkat kutukan Jesse? Biar aku pikir-pikir. Tidak. Tidak itu. Apa maksudmu dengan tidak? Pokoknya tidak. Tapi kalau dia punya sesuatu untuk ditukar, aku akan...
akan mengkonsiderasinya. Kemampuan apa yang kamu punya? Jika butuh kemampuan untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal tak berguna, aku sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Jadi aku harus segera pergi. Bisa gak sih bertahan sehari tanpa air? Wah, itu rencana bagus. Aku harus menemukan kemampuan tersembunyimu. Luar biasa, tanpa talenta. Aku punya ide. Tunggu di sini. Hey, anak baru. Lagi? Ya, sekarang sih tidak perlu khawatir dengan ekornya lagi. Bagaimana kutukannya bisa lepas? Aku tidak tahu bagaimana caranya memberitahumu, tapi... Bagus! 100 poin untukku! Aku harus mengorbankan kemampuanku. Sepertinya masih kurang cukup ya? Oh, ini? Aku memintanya melakukan ini untukku. Ada lomba renang sebentar lagi, dan aku tidak pernah menang. Kalian menyukai video ini, bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Kami juga punya TikTok, dicek ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ari, kamu akan bersekolah di sekolah baru tahun ini. Sekolah manusia. Sekolah manusia? Ya, jangan lupakan pesan ayah. Hati-hati akan air. Baik ya. Dan laki-laki, jangan buat kesalahan yang sama dengan Ariel. Baik. Wow. Pemeriksaan alarm kebakaran. Kebakaran? Air? Rahasia aku akan terbongkar. Aman. Untung saja aku kepagian. Tapi aku harus segera mengeringkan diri. Akan kusembunyikan ini. Kurasa tidak ada yang melihat. Siapa dia? Dan apa yang dia sembunyikan? Hai, aku Phoebe. Aku Ari, si anak baru. Kamu menyembunyikan apa di sana? Tidak ada apapun kok. Ini, bersihkan kacamatamu. Au! Sampai jumpa di kelas. Akan ku cari tahu. Bau ikan. Ekor ikan? Aku tahu, dia seorang duyung. Dia tampan sekali. Apa yang dia lihat? Jamie? Saya punya laporan. Apa kalian tahu kalau ada duyung di dunia ini? Mereka jahat dan berbahaya. Kadangkala, mereka bersembunyi di antara manusia. Kenapa Phoebe punya fotoku? Jamie akan segera melihatnya. Dia sedang menonton video ternyata. Dan kamu tonton juga dan bagikan ya. Aku akan membongkar rahasia Ari.
persiapkan perangkap. Berhasil tepat waktu. Ini buktinya. Jamie. Ya? Dengarkan ini. Baiklah. Tidak ada suara apapun. Kok bisa? Apa yang terjadi? Ponselku mati. Ayah menelpon. Saya keluar dulu ya, Bu. Terima kasih. Ayo cari bukti selagi Ari keluar kelas. Mari kita lihat. Aku harus pergi ke lab sekarang juga. Baiklah, bubuk apa ini? Ini sisik. Harus segera memberitahu Jamie. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jamie, lihat ini, lihat. Apa? Au. Pasti fantasi anehnya lagi. Aku pergi dari sini deh. Mana Jamie? Jamie. Lagi-lagi dia menatap Jamie. Baiklah. Kurasa tidak ada yang melihat. Cepat. Ayo, Phoebe. Au. Ada apa dengan wajahku? Aku tidak bisa begini. Nanti Jamie melihatku. Ternyata bukan hanya duyung yang takut air. Bangku ini kosong. Iya. Bagus. Apa sih yang selalu dia tonton? Ups. Ups. Hai, mau cola? Tidak, kurasa aku harus meminta maaf. Mana dia? Lagi-lagi aku aman. Bagus. Oh, sakit. Air mata. Oh tidak, aku harus menyingkirkannya. Asalkan tidak mengenaiku. Oh tidak. Sekarang dia akan melihat semuanya. Mana kacamataku? Tidak ada yang lihat. Aku tidak bisa melihat apapun. Untung hanya Freddy. Aku mencuri Irfan Ari lagi. Dengarkan ini. Ya, laut. Sudah kubilang dia duyung kan? Dan aku menumpahkan air padanya. Aku harus segera minta maaf. Kamu punya spidol? Tidak. Bagaimana dengan lipstik? Ini pasti tanda bahwa dia ingin menciumku. Tentu aku punya lipstik. Freddy, kau punya spidol. Ini dia. Terima kasih. Beruntung sekali. Aku akan duduk dengan Phoebe. Aku siap. Oh ya ampun. Apa itu? Ari, maafkan aku. Aku tahu. Oh, Jamie. Mana dia?
kita tidak bisa bersama. Kita bisa bersama. Berhenti. Bau ikan. Tidak, aku benci ikan. Maafkan aku. Semua orang akan melihatnya. Alarm kebakaran. Oh tidak. Duyung, seorang duyung. Sekarang semua orang jadi tahu. Aku akan membantumu, pahlawanku. Tidak apa-apa. Aku akan terbiasa dengan baunya. Subscribe channel ini ya. Anak-anak, ada kabar gembira. Besok kita akan pergi ke Waterboom. Luar biasa. Asyik banget. Yes. Lihat deh, duyung. Itu duyung. Lihat itu, duyung. Duyung, itu duyung. Makan malam. Wah. Oh, tidak. Aku suka Waterboom. Laut, duyung. Duyung? Iya, Little Mermaid adalah film kesukaanku. Aku ingin sekali jadi duyung. Dan aku ingin sekali jadi manusia suatu hari nanti. Oh. Apa itu? Petir. Aku tidak dengar apapun. Hari ini datang juga. Waterboom. Apa yang terjadi? Aku tidak berubah. Kok bisa? Akhirnya Waterboom. Yeay. Perasaan apa ini? Apa yang terjadi padaku? Tidak mungkin. Aku seorang duyung. Aku kok tidak berubah? Aku yakin ada suatu penjelasan. Tapi sambil berpikir, aku harus membersihkan diriku. Kekuatan superku juga sepertinya tidak berfungsi. Tenang, aku bisa makeup sendiri. Bagaimana cara melakukannya sih? Mereka menggunakan ini. Dan ini. Dan ini. Mudah. Tidak. Ini jelek sekali. Tidak, aku tidak bisa keluar dengan keadaan begini. Mari coba make up khusus duyung. Ada yang kurang. Dan sedikit lagi. Ya, pakai ini bisa nih. Luar biasa. Aku kembalikan seperti semula. Kira-kira apa yang terjadi dan akan sampai kapan ya? Aku akan bicara pada Jamie. Suara apa itu? Dari mana asalnya? Aku tidak berubah. Kekuatan superku tidak berfungsi. Dan ponselku juga rusak. Aku tidak paham. Aku menjadi manusia. Aku berubah jadi manusia. Saatnya makan. Berhenti, aku duyung sekarang. Aku akan makan seafood. Ya, aku akan order sushi. Cepat sekali pengantarannya. Favoritku. Apa ini? Wow,
sepertinya jangan sushi lagi deh. Bahkan favoritku juga. Aku harus mencari ponsel dan menelpon Jamie. Dia pasti akan terkejut. Tapi, yang mana yang harus kubeli? Anda mau beli apa? Harganya berapa ya? Anda punya uang berapa? Saya sedang tidak bawa uang. Semuanya tertinggal di rumah. Ini. Oh, apa ini cukup? Cukup. Lebih dari cukup. Tunggu sebentar. Ya, ya. Yang mana yang bagus ya? Apapun, semuanya jadi milik Anda. Harganya bersahabat sekali. Oh, wow. Hai, Jamie. Kamu menelpon dengan gerang. Iya, dan aku akan ikut denganmu ke Waterboom. Bagaimana caranya? Lihat saja nanti. Tapi, memangnya kamu yakin aman? Tenang saja, aman kok. Baiklah, sampai jumpa di Waterboom. Aku tidak punya baju duyung. Toko duyung. Oh, bagus sekali. Selamat datang. Halo, ini dari toko kami gratis, air laut. Enak sekali. Beneran enak. Anda mau beli apa? Saya... Biar saya tebak. Ini cocok untuk Anda. Emas. Wow. Kotak perhiasan dan juga kerang. Bagus sekali, saya beli semua. Pembayarannya menggunakan rubi. Saya hanya punya dolar. Dengan uang manusia, Anda tidak bisa beli apapun. Oh. Baju renang apa yang harus kupakai? Iya, aku kelihatan menarik dengan ini. Ya. Oh, duyung yang lain. Ups. Aku tidak berpikir sampai situ. Jadi aku tidak akan bisa berenang dengan teman-temanku. Pergi ke laut, ke kolam, ke waterboom sama sekali. Senang sekali. Akhirnya aku bisa berenang dengan teman-teman. Aku tidak tahu cara berenang dengan kaki. Oh tidak, aku seorang duyung. Aku tidak bisa hidup tanpa air, tanpa laut, berjalan di dasar laut. Ayo, aku tidak sabar mau main seluncur. Aku tidak ikut deh. Bukankah ini yang ingin kamu lakukan? Jules, ayo. Aku juga tidak pergi deh. Terserah deh. Andai aku jadi duyung lagi. Andai aku jadi manusia lagi. Kurasa aku... Aku... Ya! Ya! Pergi yuk! Kamu bersenang-senanglah, aku mau pulang! Senang rasanya mencoba jadi dirimu! Keponakanku, Paman Poseidon, Chloe. Hai. Foto bayi kalian. Jangan berkelahi, kalian kakak beradik.
menyebalkan. Make upmu udah pudar tuh. Oh. Biar ku bantu. Ini lebih baik. Sekarang pembalasanku. Mulai lagi deh. Tidurlah di kamar adikmu ya. Keberatan. Tidak dengannya. Kalian kakak beradik yang akrab dong. Aku akan ambil barang-barangku. Berbeda sekali. Di mana ponselnya? Ini dia. Kembalikan. Sekarang. Ups. Hah? Ponselku. Iuh. Isinya senyum untuk subscriber. Ini dia. Hah? Selesai sudah. Hidupmu akan segera berakhir. Ini akan jadi milikku. Apa? Tato? Kalian dihukum. Hah? Kamu manis sekali. Karena kamu suka tinta. Itu dia. Chloe! Keluar dari sini. Saatnya menambahkan warna yang cerah dan merubah. Hah, yang ini taruh di mana ya? Aku simpan deh. Chloe. Aha. Hah?
Apa yang terjadi? Hukuman mereka berdua. Maaf. Anak-anak. Gambar yang bagus. Kakek kalian adalah seorang pelukis. Sekarang berbaikanlah. Ayo baikan. Bagus. Kamu mau kemana? Kontes graffiti. Mau coba? Bukan gayaku. Tapi aku akan mendukungmu. Yang mana? Yang pertama. Makasih. Udah selesai? Oh tidak, tidak, tidak! Hah? Cat kuning malah akan merusaknya. Oh tidak! Gak apa-apa, kamu pasti menang. Cat kuning? Itu milikku. Aku tidak bermaksud. Berakhir sudah. Aku harus berbaikan. Aduh. Berbaikan sekarang. Nih. Apa? Gimana? Bagus. Ayo. Kita berbaikan dan memenangkan tropinya. Kalian memang terbuat dari seni. Ayah. Iya, seni. Dan kecintaan akan prank. Subscribe channel ini ya. Bisa bawain teh lagi nggak? Oke. Makasih. Tidak. Oh, maaf. Terlalu panas. Teh, bawakan aku teh. Oke, oke. Maaf. Hampir saja. Aku seorang duyung dan pacarku sama sekali nggak tahu. Sebenarnya, dia bukan pacarku sih. Aku nggak punya pacar. Ini masalah keduaku. Lihat, aku nggak selalu jadi duyung. Aku cuma murid rajin biasa. Semua pelajaran mudah buatku. Kecuali matematika. Ah, nggak paham. Kalau aja bisa dapat nilai A. Apapun akan kukabulkan.
Aku baik-baik saja. Ini cuma aku atau dia mirip Bu Guru ya? Apa-apaan ini? Sungguh, demi MTK doang. Kamu gak bisa balik jadi manusia. Hanya ciuman sejati atau aku harus memberikan masa mudaku padanya. Klise banget. Kamu pernah jatuh cinta gak? Iya. Cintaku. Cuma air, rambutmu berantakan sih. Oh, makasih. Air? Wah. Iyo, ada yang makan ikan di sini. Maaf. Aku punya ide, tunggu di sini. Tidak, jangan tinggalkan aku. Iyo, ada yang makan ikan di sini. Makasih banyak. Lihat siapa di sini. Kenapa dia selalu kayak gitu sih? Aku harus menciumnya. Ayo, ayo, ada kejutan untukmu. Hati-hati. Hey Edward. Baby keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me baby don't you switch up the fight. Baby don't you, baby don't you, baby don't you. Kamu tuh punya cewek gak sih? Enggak punya. Gimana kalau aku? Coba aku pikirkan. Ayolah. Kalian tidak ada kelas ya anak-anak? Kau? Tidak, saya punya urusan penting di sini. Oke. Ada apa di sini? Air? Maaf nak, ibu ceroboh sekali. Dasar jahat. Jangan bicara dengannya. Dia punya kudis. Selesai, matematika jadi gampang deh. 20 menit tersisa untuk kalian. Dan untukmu 8 jam. Hey Edward, aku udah selesai nih, tahu jawaban? Kudis. Apa? Gak jadi deh. Nyerah deh, gak ada yang menyayangiku. Edward pikir aku punya kudis. Mana mau dia menciumku. Kau tahu, aku bisa menolong loh. Kamu? Ya Tuhan, kamu? Kok bisa aku gak sadar? Kamu selalu ada di sisiku, membantuku. Kamulah orangnya, cium aku. Hei, enggak. Maksudku, aku bisa memberi kucingmu makan, atau memberitahu orang tuamu, atau membantumu menghilangkan kudis. Aku gak punya kudis. Aku gak suka cewek. Oke. Ini dia. Berakhir sudah hidupku ini.
Gimana kalau coba negosiasi dengannya? Apa? Jika dia butuh yang lain selain hidup dan masa muda. Sepertinya harus kucoba. Nanti gimana rencananya? Aku akan bilang kalau aku sangat bertalenta. Ya, dulu. Setimpal. Oh, ayolah. Kita kan bukan anak TK yang harus berdansa. Ayo. Subscribe. Apa kalian suka video ini? Ada TikTok juga loh. Sampai jumpa. Tidak ada pesan sama sekali. Sepertinya aku memang tidak punya teman. Kurasa ada yang memanggilku. Seorang duyung ingin berteman denganku. Apa? Wah! Oh tidak, aku harus menolongnya. Tangkapan yang bagus. Tolong aku, tolong aku. Berhenti, berhenti. Ya? Di sana, cepat. Apa? Itu... Aku harus kabur dari sini. Bagus. Aku tidak bisa melihat apapun. Duyungku. Mana duyungku? Duyung? Bapak sedang linglung ya? Masuk. Selesai. Duyung, bagaimana bisa aku membayangkan duyung? Mana ada yang namanya duyung? Ada kok. Kamu seorang duyung? Apa? Namaku Ari. Tidak mungkin. Pasti hanya hayalanku. Pasang sabuknya ya. Iya. Caranya. Oh. Wow. Aku tidak bisa melihat. Wow, rumah manusia. Aku akan segera kembali. Wah. Tidak enak. Mari kita lihat. Mana permatanya? Oh. Coba aku dekorasi sedikit. Selesai. Oh, bagus. Jamie, ibu pulang. Oh. Pakai ini. Hai, Bu. Desain baru. Kamu harus bersih-bersih. Bau ikan di sini. Aku tidak berbau kok. Kamu lapar. Uh-huh. Hamburger, burger keju, nugget kentang. Hamburger, burger keju, nugget kentang. Selapar itu, baiklah. Ini dia. Terima kasih. Struknya? Uangku tidak sebanyak itu. Anda harus bayar. Ada apa? Apa kamu bisa bayar? Bukan masalah. Oh, tidak apa-apa. Semuanya gratis. Wow. Bonus. Terima kasih.
Makan yuk. Aha. Lihat. Lelucon itu lagi. Makan. Apa ini? Sushi dari ikan. Wah! Oh. Itu bukan makanan. Itu temanku. Tidak boleh makan sushi. Tidak boleh makan sushi. Tidak boleh makan sushi. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ini, minum teh ini. Tidak ada ikannya. Oh, terima kasih. Apa? Lagi. Bagus, seperti rumah. Wow. Kubilang kan, seperti di rumah. Oh tidak, ada apa dengan rambutku? Saatnya menyisir. Ini, coba ini. Wow. Oh, maaf. Jangan khawatir, akan kubantu. Bersiap. Bagus. Aku akan siap-siap. Apa ada yang salah? Sedikit. Dan begini caranya bermake up di duniaku. Lihat ini. Keren. Sembunyi, cepat. Hai. Hai. Siapa gadis itu? Itu gebetanku. Lihat cara menarik perhatian ini. Oh, suara itu. Cobalah. Oh, baiklah. Jelek. Apa aku mengenaimu? Tidak, tidak apa-apa. Akhirnya mereka mengobrol. Ku telepon nanti ya. Bagaimana? Berhasil. Besok kami akan kencan. Jadi aku memang tidak sedang berhayal. Saatnya tidur. Bagus. Ini tidak nyaman. Ini juga tidak. Tidak, aku tidak bisa tidur. Tapi aku tahu di mana aku bisa tidur. Selamat pagi. Hai. Ada apa? Kurasa kamu terlihat seseorang. Oh, tidak. Tidak akan ada yang mengenaliku lagi. Kita harus menelpon saudariku. Mereka akan membantu. Aku punya kerang. Kami pakai iPhone dari dulu. Ari? Iya, ini aku. Aku harus pulang segera. Kami akan mengirim lokasi dan juga transportasinya. Aku akan mengurus pengamanannya. Duyung, duyung. Hah? Dia hanya manusia dengan kaki berbulu. Sekarang pergilah. Telepon aku, Jamie. Kamu juga telepon ya. Hiu. Tenang, tenang. Itu kendaraanku. Ini, pengingat kalau kamu punya teman.
kembalikan. Minggir, aku duluan. Hah? Tidak. Ini luar biasa. Wow. Jangan sentuh. Hah? Apa yang terjadi? Wah, kita jadi putri duyung. Apa? Aku gak mau jadi putri duyung. Wah, kita gak punya pilihan. Au. Ayolah. Ah. Apa yang Ari lakukan di sana? Ayo kita lihat. Semudah itu? Sempurna. Bukan ini? Tidak. Tidak. Ya, luar biasa. Wih. Menawan. Hei, ini properti pribadi. Ah. Aku gak mau siapapun tahu. Hah? Kamu pacar di dunia laut tentunya. Ew, gak mau. Kita lihat aja nanti. Breng. Mungkin. Putri duyung. Akhirnya.
butuh bantuan, kita nggak akan berhasil. Wanita tua, aku akan merebut masa mudanya Duyung itu. Tapi pertama-tama, ayo bersenang-senang. Kita harus cepat. Tidak. Tolong aku sebelum ada yang melihat. Ayo. Aha. Apa itu? Ini obat sihir jadi abadi. Sirup anti cegukan. Oh, kau. Lihat tuh. Berikan keinginanmu. Sekarang kamu akan menuruti kemauanku. Hebat banget, keren Ari. Tunggu, apa? Kemana dia? Hei, aku mau menciumnya. Dia nggak seperti yang kamu bayangkan. Bukan urusanmu. Baiklah, tidak mungkin. Aku akan menyelamatkannya. Apa-apaan itu? Cium aku. Barbara, bangun. Oh, tidak. Aku jadi muda. Penyihir bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Tidak. Terlalu rumit. Jangan bergerak. Bagaimana kalau ciuman? Ayo. Subscribe channel kami. Aha, ini tas baru. Wow. Anak-anak, temui teman baru kalian, Ari. Hai. Anak baru? Menarik. Kamu gak boleh memakai topi di kelas. Itu aturannya. Wow, cantiknya. Ya ampun, rambutmu. Ari, hey, cantik lihat di rambut itu. Kasih tahu tentang dirimu dong. Kalian semua menyebalkan. Dasar orang-orang bodoh. Akan kutunjukkan pada kalian. Kelas pasti belum selesai, Barbara. Wow. Boleh aku bergabung dengan kalian? Tentu. Acuh.
Aduh, maafkan aku ya. Itu kan cuma air. Kami pergi dulu ya. Oh, ayolah. Ini kan cuma prank. Oh, tidak. Bagaimana bisa? Hilanglah, hilanglah. Aku harus bersembunyi. Jangan saya. Pete, tunjukkan Samudra Pasifik. Aduh. Ya. Makasih ya. Subscribe channel kami ya. Ari datang. Hei, kamu penyelamatku. Ari lagi. Kamu tahu segala hal tentang laut. Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan pada rambutmu? Mau datang ke pesta aku enggak? Maaf tentang airnya ya, Damai. Tentu saja. Makasih, tapi aku enggak makan ikan. Aku makan? Itu untuk... Au! 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 Ah! Wow, pasti kokinya salah masak. Oh, wow. Mau main game denganku? Main apa? Tertangkap. Enggak. Aku gak tahu cara mainnya. Aku akan main. Jamie, tangkap. Apa? Kenapa kamu gak drop out dari sekolah aja sih? Ari? Empat ekor ikan. Berapa banyak? Hihi, tiga. Aku gak tahu. Empat. Aku percaya pada Pete. Empat jari. Kerja bagus, Pete. Wah. Ayo. Ini enak. Seperti di rumah. Bagi dong. Yak. Aha. Ini dia. Sedikit lagi. Oh, astaga. Biar aku selesaikan ini. Ari? Ari, bisa ambilkan ini untukku juga enggak? Bisa. Ini dia. Kalau yang lain gimana? Barbara? Oh, soda. Tidak, Pete. Aku kira kamu mau semuanya. Aku harus... Aku tadi salah ngomong. Tidak. Tidak mungkin. Dia seorang duyung. Ari adalah duyung. Tidak. Ari?
hari adalah Putri Duyung. Duyung sungguhan. Itu dia, seorang duyung. Aku bukan. Nggak ada lagi yang akan berteman denganku. Udah aku bilang ada yang aneh dari dia, kan? Hei, kamu ngapain sih? Menyedihkan sekali. Teman-teman, abaikan saja dia. Aku terlambat. Aku nggak terlambat. Hai, kamu tahu nggak? Dia seorang duyung. Gak peduli tuh, Ari tetap temanku. Hah? Oke. Kamu pasti akan segera menyesal. Kalian akan segera melihat jati dirinya Ari. Hah? Oh tidak, selesai sudah. Ekor yang indah, keren banget. Cantiknya, kamu bisa berenang cepat. Boleh pinjam untuk lomba nggak? Aku mau itu juga. Indah banget, Ari. Aku boleh coba sentuh nggak? Kenapa? Dia kan aneh. Kalian semua gila. Ada apa? Wow, cantik banget. Seperti punya Ari. Aku mau jadi duyung juga. Iya, aku memang putri duyung dari dulu. Terima kasih. Apaan tuh? Ini ponsel. Ini baru ponsel. Wuh, keren banget kan? Senyum. Akan kukirim ke kalian semua. Hasilnya bagus. Gimana caranya ngeliat foto di ponselmu? Wow, caranya begini. Hah, keren. Teman-teman, subscribe dan like videonya ya. Anak-anak, boleh saya minta perhatian kalian sebentar? Kita kedatangan teman baru, Ari. Hai semua, semoga kita semua bisa berteman baik ya. Ya, tentu saja. Dia manis banget, bahkan terlalu manis. Bagaimana kalau... Ari, kamu hebat banget. Kami mencintaimu. Kamu sangat menyenangkan. Ew, Jimmy bau. Pergi sana. Tidak. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Topi tidak diperbolehkan di sekolah. Hah? Wow. 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 Kamu cantik banget. Tidak bisa dipercaya. Rambutmu bagus banget. Keren. Apa-apaan itu? Akan kutunjukkan pada kalian. Padahal kan kalian temanku. Kelas masih belum usai, Jamie. Semua orang menyukainya. Akan kutunjukkan padanya. Kalian ngapain? Kami hanya... Kamu bisa main gitar? Ya. Akan kumainkan untukmu. Bagaimana penampilanku? Keren banget. Aku suka musik rock. Apa? Air. Maaf. Itu kan cuma air. Bagus. Aku pergi dulu ya. Ayolah. Apa yang kamu lakukan? Oh tidak. Ayolah. Kering. Kering. Aku harus sembunyi. Tidak ada yang menarik di TikTok. Aku tahu, saatnya makan. Rumput laut. Aku tahu yang lebih baik. Es krim. Sekarang tinggal cari minuman. Apa yang enak ya? Air? Tidak. Tidak. Sprite.
Senangnya menjadi putri duyung. Sekarang S. Ini luar biasa. Jangan aku. Semoga bukan aku. Stacy, tunjukkan di mana letak Samudra Pasifik. Oh, mati aku. Aku tidak tahu apapun. Ari? Butuh bantuan. Ya. Ini benar. Akhirnya kamu tahu lokasinya juga ya. Terima kasih. Senang bisa membantu. Dan kamu, bantu channel kami mendapat 1 juta subscriber ya. Like video ini dan subscribe. Semua bangkunya penuh. Ari di sini. Duduk sama dia yuk. Dia penyelamatku. Lagi-lagi Ari. Au! Temanku pencuri. Akan kutunjukkan padamu. Kamu tahu semua tentang laut. Dari mana asalmu? Dengan apa kamu mewarnai rambutmu? Mau datang ke pestaku? Aku datang dari jauh. Tadi tanya apa lagi? Biar kupegangi. Maaf aku kasar padamu ya. Bisakah kita berteman? Salaman? Tentu. Hey bro, apa kabar? Ya! Sepertinya udaranya kering. Aku harus pergi. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Ari. Empat ikan. Berapa banyak? Tiga. Entahlah. Empat. Aku percaya pada Stacy. Jari. Benar, jika kita menghitung jari. Kerja bagus, Stacy. You're stuck in some mind. Deep in some mind. Ari, luar biasa sekali. Tanpa air, tenggorokanku sakit. Batuk, ini waktunya untuk prank. Pegang airnya, istirahatlah. Wow, air ini enak banget. Makasih. Aha. Benar. Sentuhan lainnya. Ya ampun. Au. Ha. Biar ku bersihkan. Ari. Hah? Cantiknya. Dia kenapa sih? Ari, boleh ambilkan aku ini juga? Baiklah. Itu dia. Mungkin yang lain? Jamie? Oh, Sprite. Tidak, Pete. Kukira kamu rakus. Aku harus. Apa aku bilang sesuatu yang salah? Kamu akan segera tertangkap. Oh.
Oh, tidak. Dia seorang duyung. Ari seorang duyung. Oh, tidak, 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 tidak. Ari seorang duyung. Dia duyung sungguhan. Itu dia, seorang duyung. Bukan. Oh, tidak akan ada lagi yang mau berteman denganku. Sudah kubilang ada yang salah dengannya, kan? Hei, apa yang kamu lakukan? Sedihnya. Kalian, jangan pedulikan dia. Aku terlambat. Tidak terlambat. Hai. Apa kamu tahu? Dia seorang duyung. Tidak masalah. Ari kan temanku. Oke, kamu akan segera menyesalinya. Kamu akan segera melihat sosok asli Ari. Hah? Hah? Wah. Oh, tidak. Berakhir sudah. Ekor yang keren. Keren banget. Cantiknya. Apa kamu bisa berenang dengan cepat? Boleh aku pinjam ekornya untuk lomba? Aku mau itu juga. Cantik banget. Boleh aku sentuh? Kok gini sih? Apa kalian buta? Kalian semua gila ya? Ah. Ada apa? Wow. Cantik sekali. Seperti Ari. Aku memang sudah lama jadi duyung. Makasih. Kamu seorang duyung sekarang. Akan kuajarkan cara menggunakan kemampuan sihir. Ini dia. Cobalah. Tidak bisa. Mungkin aku tidak punya kemampuan. Tidak mungkin. Wah! Hei, kenapa kamu melakukan itu? Aku ingin mempercandaimu. Akan kutunjukkan padamu. Benar kan? Kita butuh amarah. Wah. Kamu marah dan airnya menguap. Kemampuanmu adalah api. Kamu duyung api. Wow, kemampuanku api. Aku keren. Sekarang kamu jadi bagian kami juga. Lihat, aku juga punya. Ari, bisa ubah kami juga? Kalau berempat pasti lebih menyenangkan. Apa kalian siap? Kami siap. Kekuatan angin. Kekuatan air. Kekuatan api. Kekuatan bumi. Kerja bagus. Kerja bagus. Apa itu? Ini telepon. Untuk menelpon. Hah, sebuah telepon. Ya, keren. Senyum. Akan kukirim ke semua orang. Ini bagus. Bagaimana penampilanku? Ini dia. Wow. Keren. Subscribe channel kami ya. Sekolah manusia. Bagaimana caraku memperkenalkan diri ya? Hai, aku Ari. Dan aku seorang duyung. Bagaimana kalau mereka tidak suka duyung di sini? Katakan tidak untuk duyung. Tidak untuk duyung. Sebaiknya aku pelan-pelan saja. Hai, aku Ari. Kurasa ini seperti sekolahku dulu di laut. Agar
seorang duyung diperhatikan, ia harus mencolok dan berisik. Hai, aku Ari. Hai. Jadi, Jamie? Aku Jamie. Hai. Ari, si pencuri temanku. Ari. Aku harus mencoba berteman dengannya. Dia suka apa ya? Perhiasan yang bagus. Punyamu juga. Aku punya satu peti penuh perhiasan. Makasih. Ini pasti mahal banget. Koin-koin emas ini umurnya 1000 tahun. Dan aku banyak mengoleksinya. Ups. Phoebe, ini. Kamu menjatuhkannya. Bukan, itu bukan milikku. Phoebe? Dia kebingungan, Pak. Kenapa kamu menendang kakiku? Ini, ambil. Hah, kurasa tendangan di sini artinya terima kasih. Ini bukan milik saya, Pak. Kamu tidak bisa membohongi saya. Nilai F untukmu. Ah, si Ari ini ngapain sih? Lihat. Benda yang menarik. Aku tidak pernah melihat ini di laut. Ari itu aneh banget. Kelihatannya dia datang dari tempat yang jauh. Maksudmu dari dunia lain? Dia memberikanku ini. Ah, paus yang malang. Aku akan menyelamatkanmu. Hei, timunku. Kamu aneh banget deh. Baiklah, Ari. Kamu patut kukerjai. Oh, bagus. Dari mana datangnya bau ini? Hidung duyungku benar. Jamie, hati-hati. Oh, makasih, Ari. Bagaimana caranya dia tahu? Ada hal yang aneh dengannya. Ah. Au, dari mana datangnya cairan ini? Saya tidak tahu. Bukan, ini bukan saya. Ini salah Ari. Kita tidak boleh menyanyiakan pembersih pel ini. Selanjutnya Ari yang akan menjawab. Bagus. Saatnya mengecek alat tulisnya. Apa? Sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana cara menggunakannya? Au. Bagus. Kenapa semua orang tertawa pada aku? Aku mau keluar dari sekolah ini. Mari lihat apa yang akan dia lakukan setelah itu. Phoebe, tukar tempat dengan Ari. Penglihatannya kurang jelas. Tapi, duduk di sini dulu. Kamu kan juga tidak pernah memperhatikan Bapak. Kenapa aku malang terus sih? Menyebalkan banget. Saatnya menyingkirkan dia.
Ayolah. Oh. Jangan itu. Aha, yang paling penting. Bingo. Bagaimana bisa diterhindar semua prankku? Namanya kalau tidak bisa mengungkap ini. Dia sepertinya sangat tertarik dengan laut. Ikan, kamu harus segera berenang di air sekarang. Akhirnya berhasil. Jangan pernah membuat marah seorang duyung. Itu prank terhebatku sepanjang masa. Semoga dia tidak sadar. Bagaimana kalau dia sadar? Lihat, lihat. Dia seorang duyung. Duyung, dia sungguh berbeda. Dia seorang duyung. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Aku harus membalasnya. Tapi pertama, aku harus mengamankan diri. Aku tidak akan pernah memakai ini. Butuh yang lain. Tidak, bootsnya tidak muat. Tidak, tidak. Ini semua salah. Oh, ini bagus. Sayangnya, aku tidak bisa mendengar apapun. Tidak bisa melihat dan sulit bernafas. Sepertinya aku harus memakai ini. Sekarang kita harus memikirkan pembalasan untuknya. Bagaimana pendapatmu, Tuan Ikan? Setuju. Detektif Kepiting? Itu ide yang bagus. Bagaimana caranya? Tepat seperti aku. Tidak, tidak, tidak. Aku harus membuat rencana yang matang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa yang dia sukai. Makanan manis. Melacak target Phoebe. Siapkan. Ada kue tergantung di udara. Aku suka kue. Pancing targetnya. Nyaris saja jatuh. Selalu ada rencana B. Siapa yang melakukan ini? Ari. Pertahankan dirimu dengan baik. Ini tidak ada di buku. Duyung, duyung. Dia seorang duyung.
nyalakan alarmnya. Kita akan mendapat masalah. Pemeriksaan alarm. Oh, kalau begitu silakan. Ada apa ini? Jamie, lihat. Dia seorang duyung. Bagus. Apa ekormu sungguhan? Kamu bercanda ya? Kamu pasti udah gila. Apa rasanya jadi duyung? Ceritakan pada aku dong. Menarik banget. Entahlah. Iya, bagus. Jamie tidak memperhatikanku sama sekali. Jamie! Lihat! Andai aku seorang duyung. Apa itu? Aku punya ekor! Kamu berharap jadi duyung. Siapapun yang berharap jadi duyung akan jadi duyung. Dan aku tidak bisa melawannya. Ya ampun! Aku seorang duyung. Apa ada yang lihat? Tolong foto aku buat Instagram dong. Dan juga TikTok. Dan juga YouTube. Beritahu semua orang. Padahal aku selalu takut kalau ada orang yang tahu. Cantik. Teman-teman, menurut kalian apakah sebaiknya aku mengembalikan Phoebe seperti semula? Atau sebaiknya aku tetap menjadikannya duyung? Agar aku bisa dapat teman di sekolah. Tulis di kolom komentar ya. Dan subscribe channel kami. Sekolah baru. Bagaimana kalau sama seperti sekolahku sebelumnya? Ouch. Kutu buku. Orang aneh. Tidak, aku pasti akan dapat teman baru di sekolah ini. Halo semuanya. Jamie, kamu serius? Mereka bahkan tidak menyadariku. Aku harus mengobrol dengan mereka. Penampilanku bagaimana ya? Ups, aku harus melepas kacamataku. Aku tidak bisa melihat. Ow! Ouch! Mana kacamataku? Dapat. Untung mereka sudah pergi. Aku masih punya kesempatan. Cantiknya. Akan kubawa pulang. Mungkin aku butuh makeover. Kacamata ini benar-benar tidak perlu. Kenapa aku masih menggunakannya ya? Oh ya juga. Haruskah aku mengganti model rambutku? Ya, benar. Ya, tidak terlalu berbeda. Bagaimana dengan make up? Setidaknya aku punya lipstik. Tidak berwarna. Apa itu? Ini dia. Tempatmu ada di air. Aku seorang duyung. Kamu bohong. Beneran kok? Tidak. Aku pasti bermimpi. Wangi banget. Maksudku camponya. Pasti hanya halu. Aku harus segera minum obat. Ini? Minum ini. Apa? Jadi kamu... duyung sungguhan. Tentu saja. Aku Wendy. Dan aku Putri Duyung. Karena aku sudah bebas, aku akan mengambilkanmu satu permintaan. Apapun. Tentu saja. Aku kan duyung. Aku bisa melakukan apapun. Aku mau jadi populer di kelas. Bagaimana kalau yang lain? Kelas seumur hidup? 1 miliar rupiah? Kacamata diamond dengan bingkai emas? Tidak. Baiklah, aku akan membuatmu populer. Walau agak sulit. Yes.
lepaskan ini, lepas ini. Ya, bagus. Baiklah, ayo mulai. Pertama-tama, lepaskan ini. Tidak, aku tidak bisa melihat apapun tanpa kacamata. Bagaimana kalau ini? Aku kan duyung, aku bisa melakukan apapun. Wow, aku cantik banget. Kamu keren banget. Ini cuma permulaan. Bagus. Tunggu. Aku harus mengurus alismu dulu. Kenapa dengan alisku? Mereka butuh sedikit permak. Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan. Pasti jelek kan? Aku tahu. Percaya padaku. Baiklah. Bibir. Ada apa dengan bibirku? Ayo tambahkan sedikit sihir. Lipstick. Akankah aku jadi cantik? Pastinya. Aku tahu kecantikan. Selesai. Cantik? Iya, tapi... sepertinya bukan gayamu. Sekarang rambutmu. Gerai saja semuanya. Iya. Bagus, aku merasa berenergi. Belum selesai. Kamu bisa memberikanku gaya rambut lain. Bisa dong. Gaya rambut ini tidak akan pernah terpikirkan olehku. Oh, Wendy. Sekarang tinggal memakaikanmu make up. Aku tidak punya make up. Tidak punya. Wow. Aku akan segera kembali. Kamu tahu cara pakai make up? Tentu saja. Mungkin tidak. Mari perbaiki. Aku akan membantumu. Ini dia sihir dari make up. Aku kelihatan cantik. Satu lagi, gigi. Ada jalan kok. Permen bleaching. Oh iya. Senyum Hollywood siap. Makasih Putri Duyung. Kamu mau tahu rahasia untuk mencari teman? Bagaimana? Permennya enak. Nih, cobain deh. Kamu tidak punya baju lain. Bajuku sama semua. Walau aku punya baju dan jeans ini. Jeans boleh, tapi bajunya... Baiklah. Mari style kaosnya. Ambil spray dan cat dengan warna yang menarik. Semprotkan agar muncul motif. Wow, makasih banyak Putri. Keren banget. Ini super keren. Oh tidak, aku akan terlambat ke sekolah. Lihat. Ayo menari. Ini seru banget, tapi aku harus masuk kelas. Ayo, tunjukkan padaku siapa yang mau kamu jadikan teman. Itu mereka. Kamu yakin tidak mau kelas seumur hidup saja? Tidak, teman. Baiklah, ayo. Tapi kalau... Jangan takut. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ya kan? Coba ini. Tapi kenapa? Cobalah. Hai teman-teman. Aku anak baru, Wendy. Aku Jamie. Hai, aku Gabriel. Mau nonton bersama kami?
Tentu saja. Ya, ini baru permulaannya. Anak-anak, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 untuk Gabriel, nomor 2 untuk Jamie, dan nomor 3 untuk Wendy. Aku akan mengerjakan semuanya. Dapat A, dan mereka akan melihat betapa pintarnya aku. Selesai. Kira-kira mereka bisa tidak ya? Wendy, jangan egois. Benar juga. Kamu tahu caranya? Tidak. Aku juga. Kita akan dapat F lagi nih. Baiklah, aku akan membantu mereka. Psst. Jamie, jawabanmu 13. Gabriel, jawabanmu 8. Keren banget. Ya ampun. Ini luar biasa. Makasih, Wendy. Makasih. Oh, tidak masalah. Mau nonton film bersama kami? Dengan kalian? Ke bioskop? Tentu saja mau. Mau coba minumku? Makasih. Makasih, Putri. Aku akan pergi saat permohonanmu terkabul. Benar. Pergi yuk. Ayo. Dan pengecekan terakhir. Bu Geller, saya punya kejutan. Jamie! Ini harus segera dihentikan. Tapi itu kan cuma prank, Bu. Prank biasa pula. Saya harus mengeluarkan kamu. Terserahlah. Ujian kita, Bu Geller. Atau... Saya tidak jadi mengeluarkanmu kalau Ari bisa mengajarimu. Saya? Tidak. Ya, Ari, ini PR-mu. Ajari Jamie dan kamu akan dapat nilai A sepanjang tahun. Dan kamu tidak akan saya keluarkan. Mengajariku ulang? Aku? Ya, terserahlah. Aku butuh nilai A itu. Mengajariku? Malahan dia yang akan kuubah jadi nakal. Sekolah selesai. Mau ke bioskop, ah. Ari, aku harus pergi. Bu Geller memberiku tugas. Kenapa aku harus peduli? Aku mau ke bioskop, jadi cepat lakukan pengajaranmu itu. Bagus, ayo ke tempatku dan mari kita kerjakan PR. Silakan. Mengajariku. Kamu suka laut. Halo, Ari? Apa? Cuma mainan rusak kok. Akan kutelepon nanti. Oke, duduklah. Ayo belajar. Tahu cara mengerjakannya? Tidak. Baca buku paket ini dan lihat contohnya. Baca? Tidak. Kamu tidak bisa memaksaku untuk membaca. Bagaimana kalau bisa? Apa? Apa yang kulakukan? Jadi, jawabannya apa? 3 dan 7. Bagaimana aku tahu? Sihir. Aku akan ambil buku lainnya. Kan memang sudah rusak. Oke. Ups. Iya, kamu harus berhenti main-main. Aku tidak akan pernah berpisah dengan ketapelku. Mari kita lihat. Apa? Kemana ketapelku? Apa itu? Trik macam apa itu? Iya, kita harus
harus merubah penampilanmu. Ada apa dengan bajuku? Kamu harus berpenampilan seperti murid biasa, tidak seperti seorang pembuli. Tidak, aku kelihatan keren dan kamu kelihatan aneh. Apa ini? Ada noda aneh di bajuku. Harus kubersihkan. Ya ampun. Habislah aku. Kamu tidak apa-apa? Iya. Kamu apa? Putri duyung? Iya. Keren. Duyung, kenapa kamu tidak memberitahu siapapun? Nanti aku ditertawakan. Kalau begitu, jangan berpenampilan seperti itu. Jangan marah dong. Aku bebas berpakaian seperti apapun. Kamu harus jadi pembuli. Duyung boleh jadi ditertawai. Pembuli tidak akan. Jangan lagi. Ayo kita mulai dengan pakaianmu. Bagus. Untuk ibu rumah tangga tahun 50-an. Ganti lagi. Tada. Apa? Tiga kancing dilepas masih belum cukup nakal. Iya, ini dia. Ini baru namanya nakal. Iya, sangat keren. Beri aku pakaian dong. Makasih. Bawa apa ini? Baju bersih. Tentu dong. Rambut. Iya, duyung punya rambut yang cantik. Rambutmu tidak perlu secantik itu. Hah? Lalu bagaimana? Seperti ini. Berantakan dan kemana-mana. Oke. Wow, kamu bisa pergi ke konser rock sekarang. Keren banget. Tapi tidak seberantakan itu. Susah sekali dibuat puasnya sih. Ya, seperti ini. Sekarang make up. Ouch. Apa? Jentikan jarimu. Pakai sihir gitu. Soalnya, aku cuma tahu make up-nya duyung. Tidak, jangan begini. Nah, ini baru make up. Lebih baik. Wow, aku keren banget. Sekarang aku dipenuhi glitter. Perhiasanku. Ini sih tidak cocok. Piercing dan tato adalah perhiasannya anak nakal. Tenang, cuma bercanda kok. Kita akan buat tato bohongan dan juga clipper. Wow, aku keren. Tentu saja, tinggal satu hal yang tersisa. Prank. Hah? Bagaimana cara mainnya? Ini dia.
pelan-pelan dong. Kita harus mulai dari dasarnya. Benar juga. Lebih keras. Saat aku melambaikan tanganku. Au! Ini dia yang paling aman. Bukan untukku. Kenapa tidak? Oh, benar juga. Air, maafkan aku. Kurasa prank bukan gayamu. Iya, aku mau jadi nakal tanpa membuat prank. Deal. Apa? Apa yang terjadi? Ari, saya memintamu untuk mengajari Jamie. Bukan kamu yang diajari. Terserah deh. Ngomong-ngomong, Jamie, ini nilai PR-mu. Wuh, A plus. Semuanya benar. Ari, kamu dapat A sepanjang tahun dan Jamie bisa kembali bersekolah. Metode Ari berhasil. Apa saya harus pakai tato juga ya? Subscribe channel ini. Hai subscribers, sudah beberapa bulan sejak rahasiaku sebagai duyung terbongkar oleh semua orang. Rahasiaku terbongkar. Ekor yang luar biasa, keren banget. Cantik sekali. Kamu bisa berenang cepat. Boleh aku pinjam gak? Aku mau juga. Sejak saat itu, mereka selalu saja mengerjaiku. Lihat sendiri deh. Ini pasti akan menyenangkan. Ada apa? Ouch! Selfies? Menurut kalian hanya itu? Masih ada lagi. Apa? Lagi? Apa yang lucu sih? Cepat! Setidaknya foto yang bagus dong. Tapi selain prank-prank bodoh itu, aku suka sekali sekolah manusia. Tulis di kolom komentar jika kalian suka sekolah kalian. Dan subscribe channelnya ya. Sekarang, mari lihat keseharianku di sekolah. Makan siang hari ini apa ya? Hari ikan, sushi, sandwich tuna. Apa artinya itu? Jangan makan sushi. Apa itu? Kau merusak selera makananku. Jangan makan sushi. Jamie? Ari? Makasih, Pak. A plus. Nilaimu berapa? Seperti biasa. Tidak mungkin. Aku akan membantumu. Akan kubuat lebih mudah untukmu. Lihat, kerang ditambah kerang kuadrat. Lebih mudah dimengerti, kan? Sepertinya sih. Ari, A plus seperti biasa. Jamie, nilaimu A plus juga. Tidak mungkin. A plus. Yeay, berhasil. Dia keren banget. Maaf, saya terlambat. Tidak.
Tidak apa-apa, Ari. Duduklah. Ayo kita mulai lagi. Haruskah aku bermain? Kamu sedang apa? Keren! Apa yang sedang Ari lakukan? Oops! Pasti hanya perasaanku. Buku yang bermanfaat banget. Phoebe, tetap fokus. Ingat tidak? Anak-anak, perhatikan. Baiklah. Hei, itu katanya. Ari? Ibu akan menelpon ayahmu. Kumohon jangan. Sudah saya telpon. Bagaimana nih? Oh. Apa yang terjadi? Ya, kalau mau melihat ayah saya. Oops. Anda menelpon saya? Tidak. Jangan bohong. Tidak sengaja, Pak. Ah, suka begitu memang. Hei, Ari. Jangan nakal. Baik ya. Apa? Itu ayahku. Make up yang keren banget. Seperti make upmu. Aku seorang duyung. Memang begini make upnya. Tapi aku bisa melakukannya untukmu juga. Apa akan jadi mirip kamu? Percaya padaku. Bagus. Dan satu langkah lagi. Lihat. Wow, aku seorang duyung. Hai, hai. Bibirku pecah-pecah. Aku tahu solusinya. Kerang. Benar sekali. Ambil kerang, lem sisinya. Rekatkan hingga jadi satu. Taruh lipstik. Selesai. Ini untukmu. Bagus, makasih. Bagaimana penampilanku? Cantik banget. Getarannya keras sekali. Bukan ponselku. Wow, tenang. Apa itu ponselku? Kenapa kita bergetar seperti ini? Entahlah. Ada yang menelpon. Hai, aku di kelas. Oh, masalah duyung. Maafkan saya. Kamu terlambat ujian. Aku tidak bisa menyontek siapapun dong. Ups, aku punya ide. Aku akan segera kembali. Ambil adonan. Buat jadi seperti ikan. Panggang. Oleskan pasta. Selesai.
tapi saya bawa kue. Masuklah. Enak sekali. Phoebe, tidak boleh makan di kelas. Saya tidak bawa makanan kok. Benarkah? Oops. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi makanan. Aku punya ide. Ambil plastik. Tuangkan soda ke dalamnya. Masukkan sedotan. Rapatkan. Tinggal satu lagi. Sembunyikan di dalam bra. Dan tidak akan terlihat. Apa itu di sana? Oops. Mungkin hanya perasaanku. Bagaimana menurut kalian? Aku sih menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.